Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Fazli Shah bin Muslim, Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Negeri Sembilan, ingin mengambil kesempatan ini di musim perayaan Hari Raya Aidilfitri ini bagi mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan di atas pengorbanan dan juga segala komitmen yang telah pun diberikan oleh keseluruhan frontliners, terutama sekali kepada pegawai dan anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Kepada orang ramai, saya ingin berpesan, dalam kemeriahan kita menyambut musim perayaan, hendaklah kita teruskan disiplin bagi memastikan rantaian COVID-19 ini dapat kita putuskan. Segala apa yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan, seperti amalan normal baru dan juga SOP yang telah pun digariskan, hendaklah kita patuhi. Hendaklah kita sentiasa mengamalkan penjarakan sosial, penggunaan face mask, penggunaan hand sanitizer, memastikan bahawa kita tidak merentas sempadan negeri, dan juga amalan kunjung-mengunjung bersyarat yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan, hendaklah kita patuhi. Kita pastikan bahawa sambutan Hari Raya pada kali ini berbeza tapi tidak kurang meriahnya. Saya mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan juga terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi tugas-tugas khas, Yang Amat Setia Datuk Ketua Pesuruhjaya dan seluruh pengurusan tertinggi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia kerana keprihatinan dan juga usaha yang telah mereka tunjukkan, yang mana akhirnya allowance anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dapat dinaikkan. Saya yakin dengan kenaikan allowance anggota APM ini sudah pasti dapat meniup motivasi dan juga semangat anggota-anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia agar bekerja dengan lebih tegun dan lebih gigih pada masa akan datang. Akhir sekali, saya mewakili para pegawai dan kaki tangan serta anggota Angkatan Pertahanan Malaysia Negeri Sembilan ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada Pengurusan Tertinggi Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Pengurusan Tertinggi Pentadbiran Kerajaan Negeri, Pengurusan Tertinggi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan seluruh rakyat Malaysia di mana juga anda berada. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Hashtag kita jaga kita. Kami, petugas Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri Sembilan, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin buat seluruh penduduk di Malaysia. Stay home, stay safe, jaga jarak sosial. Respect, kita jaga kita. Kami dari QS Kelana Resort Seremban ingin mengucapkan selamat, Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin buat seluruh rakyat Malaysia. Stay home, stay safe dan jaga jarak sosial. Hashtag kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari Pikok Seremban ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Respect kita jaga kita. Kami dari APM Port Dickson ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin buat seluruh rakyat Malaysia. Stay home, stay safe dan jaga jarak sosial. Hashtag kita jaga kita.
Kami dari FM Rembau ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Buat seluruh rakyat Malaysia, stay home, stay safe dan jaga jarak sosial. Hashtag kita jaga kita. Kami dari APM Tampin ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Buat seluruh rakyat Malaysia, stay home, stay safe dan jaga jarak sosial. Hashtag kita jaga kita. Kami dari APM Gemas ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Buat seluruh rakyat Malaysia, stay home, stay safe dan jaga jarak sosial. Hashtag kita jaga kita. Kami dari APM Jempol ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Buat seluruh rakyat Malaysia, stay home, stay safe dan jaga jarak sosial. Hashtag kita jaga kita. Kami dari APM Kuala Pilah ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Buat seluruh rakyat Malaysia, stay home, stay safe dan jaga jarak sosial. Hashtag kita jaga kita. Kami dari APM Daerah Jelebu ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Buat seluruh rakyat Malaysia, stay home, stay safe dan jaga jarak sosial. Hashtag kita jaga kita.